Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menggelar upgrading instruktur pendidikan dasar pendidikan kader penggerak Nahdlatul Ulama atau PDPKPNU yang dilangsungkan di Hotel Yuan Garden Pasar Baru Jakarta Pusat pada Jumat 14 Juli 2023. Saat dimintai keterangan, Ning Alisa Wahid, selaku salah satu narasumber sekaligus ketua PBNU, menjelaskan upgrading tersebut digelar dalam rangka memperluas format dan cakupan materi kaderisasi dari model kaderisasi sebelumnya yang diselaraskan dengan seluruh kebijakan PBNU di bawah kepemimpinan Kyai Haji Yahya Khalil Stakuf. PKPNU memang dulu sudah ada, kemudian dalam kepemimpinan Gus Yahya, diperluas ya, ditingkatkan, disesuaikan, diselaraskan dengan kebijakan-kebijakan PBNU saat ini, sehingga ada beberapa perubahan format, ada beberapa tambahan materi dan terutama muatan-muatan. Karena itu dari sisi muatannya inilah yang kemudian para instruktur PKPNU itu perlu untuk mendapatkan penajaman dan pendalaman sehingga kita bisa selaras. Apa sih yang menjadi arah kebijakan dari PBNU misalnya, itu nanti bisa dibawa melalui kaderisasi ini. Mengenai agenda kaderisasi yang telah digelar pada periode sebelumnya, Putri Sulung Gus Dur tersebut menuturkan sebelumnya PBNU belum memiliki kerangka evaluasi kaderisasi yang terstruktur, utamanya mengenai data formal tentang perubahan yang terjadi dalam tubuh NU pasca pelaksanaan jenjang kaderisasi tersebut. Namun meskipun demikian, secara faktual semangat serta giroh kader NU tetap besar dan jumlah kader NU semakin meningkat usai pelaksanaan agenda kaderisasi. Sehingga menurutnya dengan kondisi tersebut diperlukan sebuah kerangka kebijakan kaderisasi yang lebih terstruktur. Kita memang belum punya mekanisme evaluasi ya selama ini. Jadi kita belum punya data yang kira-kira cukup formal untuk menunjukkan apa perubahan yang terjadi di NU setelah ada program kaderisasi. Tapi secara faktual kita bisa melihat giroh dari para kader NU juga semakin besar, jumlah kadernya juga semakin banyak, intensitas kerja-kerjanya juga semakin kuat. Nah ini kan ada potensi yang kalau diarahkan dengan lebih sistematis itu bisa menjadi daya dorong atau kalau biasa Gus Yahya menyebutnya sebagai energi kinetik untuk mendorong perubahan NU di abad kedua ini. Dengan jenjang kaderisasi sistematis yang telah dimiliki oleh Nahdlatul Ulama, ia berharap seluruh kader NU mampu mendorong jam'iyah dalam mencapai taraf kemandirian dalam berbagai aspek, sehingga seluruh kerja-kerja NU disusun berdasarkan kebutuhan warga NU dan serta sesuai dengan visi-misi NU. Harapan kita, terutama dalam konteks kemandirian NU, proses kaderisasi ini berhasil menyiapkan kader-kader yang memang di tingkatannya masing-masing mereka mampu mendorong jam'iyah Nahdlatul Ulama itu mencapai titik kemandirian, memiliki kemandirian ideologi, memiliki kemandirian kemandirian organisasi, baik misalnya program kerja itu benar-benar disusun sesuai dengan kebutuhan warga NU dan visi NU ke depan, tidak titipan sana sini, kepentingan sana sini, atau seperti di banyak tempat tergantung siapa pengurusnya. Kalau pengurusnya sangat komit, programnya sangat banyak. Kalau pengurusnya yang sedang-sedang saja, programnya sedang-sedang saja. Tapi bisa betul-betul punya level pengorganisasian sehingga struktur NU ini benar-benar berkembang dan mampu menjadi pilar bagi NU sebagai sebuah organisasi maupun bagi jamaah NU. Tampak hadir dalam upgrading tersebut sejumlah narasumber, diantaranya Ketua Umum PBNU Kyai Haji Yahya Khalil Stakuf, Kyai Haji Amin Said Husni selaku Wakil Ketua Umum serta para jajaran Ketua PBNU. TVNU melaporkan.